olahraga dulu. Halo, apa kabar? Persik mania? Mana suaramu? Ketemu lagi dengan saya, Dodo Hunter. Hari ini kita punya agenda yang sangat luar biasa. Kita mau mancing. Mau mancing dengan salah satu pemain yang tidak saya sebutkan. Penasaran? Ikuti saya naik bis ini. Sampai nanti di kolam pemancingan. Alhamdulillah, ini waktunya ya, karena yang sudah sampaikan tadi, saya mau mancing dengan salah satu pemain Persik Kediri. Nanti kan tadi kan bilangnya pasti penasaran, ini sudah ada yang mancing, sudah banyak sekali. Ternyata hobi mancing itu juga ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ini kemana pemainnya? Wah, itu sudah ada dua pemain Persik ternyata. Tadi saya kan bilangnya salah satu pemain, ternyata ada dua pemain Persik Kediri. Kita ke sana yuk, kita ke sana. Siapa ini? Sudah ada dua pemain Persik yang mancing. Ayo, kita kagetin. Halo, kalau saya bisa, Pak. Kalau sebelah saya katanya baru pertama kali mancing. Bisa mancing gak kamu? Bisa mancing. Nah, ternyata di sini sudah ada dua pemain Persik Kediri. Tadi saya bilangnya satu. Di sebelah paling ujung ada Mas Fafa Zagalo. Kenapa ada Mas Fafa? Karena dia sudah mahir berbahasa Portugis ataupun Brasil. Lebih tepatnya Spanyol, Pak. Spanyol ya? Iya, Spanyol. Ya, Spanyol sama Portugis hampir sama ya. Hampir sama, cuma. Oke, ini Fafa kok fasih banget bahasa Portugal? Oh, Spanyol. Spanyol ya? Bukannya nggak punya fasih ya? Nggak terlalu fasih juga. Oh, betul ya. Ya, berapa tahun? Pas ada program yang tim nasional yang dilatih SAD itu ya? SAD, saya alhamdulillah dapat beasiswa di sana. Berapa tahun di sana? 4 tahun. Wow, lah 4 tahun. Makanya fasih banget bahasa kamu. Nah ini antara Brasil, Uruguay, Spanyol itu sama ya bahasanya? Brasil, Portugis, kalau Uruguay, Argentina, Bolivia, dan apa yang di Amerika Latin yang Portugis itu cuma Brasil. Oh, yang lain Spanyol. Ya. Tapi kok nyambung sama Jefferson ini ngomongnya? Dia mengerti. Oh, mengerti ya? Bahasa, karena hampir sama. Ini adalah pemain Persik Kediri Jefferson pertama kali datang di Indonesia ya, betul ya? Itu primer pak Indonesia? Si, primera vez. Ya. Nah, ini repot ya. Primera vez in Asia, non solo Indonesia. In Asia. In Asia, dia bilang di Asia. Oh, di Asia pertama ya. Ya, ahora que yo conocí, yo no quiero más. Me gusta Asia más. Pertama ini main di luar negeri di mana? Pertama yeah. Di liga luar negeri. Benfica Bogor. Aonde? Afuera de Brasil. Primeiro. Afuera de Brasil. Itália. In Italia. Oh, Italia. Bisa bahasa Italia ya? 7 anos. Lo hablar Italia? Ya, yeah, perfecto. Oh. Nah, dia bilang. Yo escuela ahí, man. Liga apa? Liga C, B, Serie. Seri apa? Seri A, Udinese. Udinese? Oh, Seri A ya? Pero yo fui cuando era niño, tenía 18 años. Oh. Waduh, hey. Oh, Seri A Udinese ya? Iya, tapi dia yang dia katanya berangkat ke Itali pas usianya pas balita? Quanto? 2008. Ya. Kian, quanto año? 18. 18 ya, yeah. 18 tahun dia, oh, yeah. Berarti ikut kayak primaveranya lah. Iya, yeah. Yeah. Pero con 20 años, gua cocok. Salim emprestado. Baru dia umur 20, nggak salah dia bilang naik ke sini. Oh, iya. Yeah.
Setelah ini, setelah di Liga Italia, después en Italia, ¿dónde está? Portugal. Portugal. Ya, pero segunda liga. Di Liga 2-nya. Ya, Liga 2. Berapa musim? Cuánto? Temporada en el equipo. ¿Cuánto? Yo pasé un año en cada equipo, pero pasé 4 años. ¿Cuánto itu apa cuánto itu? Cuánto itu berapa, Pak? Berapa tahun? Kalau di sini cuánto itu kompor, kuantum kompor. Cuánto? Cuánto? Cuánto en Portugal? 4 años. Ajá. Di loro telu 1 2 3. 2014 yo me fui. No, 2015, junio 2015. Salí ahora, 2020. Man. Berapa musim? 1 2 3 4. 4 musim. Sí, 4 años y algo más. 1 2 3 4. Iya. 1 2 3 4 5. Oh, 5 7. Vale, hitung-hitung. Yo conté, yo sé cuánto. Se pregunta cuánto, wah, bahasa Indonesia. 4 años. Para hablar indonesio, sí, 4 tahun. No, yo pienso hace 8 meses más. Oh, 8 meses. Para hablar indonesiano. No, hablar en portugués. Ah, te pregunta, ¿cuánto en Portugal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 4 años, man. ¿Puedo hablar? My friend. ¿Puedo hablar? ¿Tú, tú, tú, no, no, no. 4 años. Oh ya, ini kok kamu tertarik main di Liga Indonesia? Tahunya dari mana Liga? Sebelum di Indonesia, kamu tahu gak negara Indonesia itu? Di Indonesia lo 10. Indonesia apa? Indonesia, después, para jugar Indonesia, buku Indonesia, ¿qué Indonesia? Para venir aquí, mi amigo Bruno de Barna, que joga en Persiraja Sena. Ya tahunya temannya yang main di Persiraja, Pak. Bruno di Bali. Oke, kita di Mas Afa. Oh siap. Sekarang kita mengajari si Jefferson untuk bahasa Jawa. Oke, nanti saya ajarin. Sekali. Yang gampang-gampang aja ya, Pak ya. Masih gampang-gampang. Piye kabare dulur? Jadi. Bablar. Piye kabare dulur? Coba kamu bilang. Este como cómo estás? How are you? Como se diz? Piye kabare? Piye kapare dulur. Piye kapare dulur. Halo Persikmania. Halo Persikmania. Halo, you speak. Piye kapare dulur Persikmania. Kome piye kapare? Piye kapalur. Kapare. Balur lima asen iki mah. Ba. Piye. Kapare. Kapare. Kapa. Yeah. Ba. Kabare. Ya. Piye kabare dulur. Persikmania. Piye kabare dulur Persikmania. Oke. Coba dulang lagi. Terapes. Piye kabare dulur Persikmania. Wah, winter. Jadi mau kiri itu, Pak. Winter. Piye kabare dulur Persikmania. Ahora yo sé, man. Piye kabare dulur Persikmania. Loh, dapat Jefferson. Hey, pulau. Lulu, malah gak entoy piye segane mancing. Wong iki sekali mancing itu. Pegang. Do you want to kiss? Gak berani pegang. Gak berani. Mulai. Pak Wit. Lah kok orang gelindang iki? Gelindingane ra kena iki. Kalah. Wis. Bro. Wes ngene ya. Oke. Selesai. Nah, akhirnya kita dapatkan juga ya dua. Dan satu dan satu. Nah, sekarang kita masak-masak ya.
kita masak, kita goreng atau kita bakar nanti. Ayo, kita masak dulu. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Nah, ini hasil mancing kita bertiga. Dapat dua, tapi akhirnya bertambah. Bertambah. Ini spesial buat semua. Nanti kita makan bertiga. Ini hasilnya. Luar biasa, ikan patin, ini ikan apa, gurame, ini ikan tombro, nah ini ikan widodo. Jefferson, nanti ikan apa? Ini ya? Wah, ini saya Gusta. Bolaho, bolaho. Ya, saya Gusta. Ini hasilnya tadi ya. Jadi untuk hari ini kita dapat ikan besar-besar. Jadi cukup untuk makan bertiga. Nah, Persik Mania mantap. Sekaligus saya pamit sampai di sini. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Ojo lali lo. Subscribe, comment dan like. Persik Mania mantap.